Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel Hai Utak Atik Apa Aja. Ini saya ada spidol yang sudah habis bekas dan sudah nggak kepake teman-teman, yang akan saya jadikan sebagai bantalan amplas. Jadi kita akan membuat amplas silinder yang kecil atau mini teman-teman. Dan cara membuatnya sangat mudah dan simple teman-teman. Oke, kita langsung aja. Kita buang dulu plastik bagian luarnya ini. Dan kita potong bagian ujung yang lancipnya ini. Terus kita buang busa dalamnya ini teman-teman. Kita rapihin. Nah, bagian spidol yang bisa kita putar ini kita lem aja teman-teman, supaya nggak bisa muter lagi bahkan lepas pada saat kita pakai menggunakan bor. Oke, sekarang kita siapin baut 10. Ini panjangnya 6 cm yang akan kita pasang di bagian belakang spidol ini. Kan bagian belakangnya ini ada lubangnya ini teman-teman. Kebetulan lubangnya pas dengan kepala bautnya ini. Sekarang kita pasang bautnya dan kita pasin benar untuk tegak lurusnya teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang belum mencet tombol di bawah ini, jangan lupa ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oke, kalau sudah dirasa tegak lurus, kita lem. Di sini saya gunakan lem G. Nah, untuk memperkuatnya lagi, seperti biasa, ini saya gunakan tepung soda kue. Oke, yang terakhir akan kita pasang amplasnya teman-teman. Untuk ukurannya kita sesuaikan diameter dari spidol ini dan panjangnya. Dan untuk amplasnya ya sesuai kebutuhan teman-teman. Kebetulan ini saya pakai amplas dengan ukuran 150. Dan untuk ngelemnya ini saya gunakan lem kuning, atau di tempat saya ini namanya lem Ibon biasa disebutnya. Dan tidak menggunakan lem G ini teman-teman, karena nanti kalau kita mau ganti amplasnya pakai lem kuning ini mudah kita ngelepasnya lagi. Dan cara ngelemnya yang harus kita kasih lem dua-duanya ya teman-teman, amplas dan spidolnya. Oke, kalau sudah dilem, kita tunggu kurang lebih 5-10 menit sampai lemnya itu kering teman-teman. Sampai kira-kira kalau dipegang begini tidak lengket lagi.
Oke teman-teman, video kali ini mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.